mengantisipasi merebaknya kasus-kasus baru pada klaster perkantoran. Yayasan Indo Global Mandiri menggelar tes swab antigen massal bagi seluruh keluarga besar Yayasan Indo Global Mandiri Sabtu 24 Juli 2021. Tes swab antigen dilakukan terhadap seluruh jenjang mulai dari TK, SD+, SMP LTI, SMA LTI, universitas, serta karyawan Yayasan Indo Global Mandiri yang difokuskan di lantai dasar gedung kampus B Sudirman. Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 UIGM Muhammad Fadil Ali di sela-sela pelaksanaan menegaskan tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kasus terkonfirmasi positif di lingkungan Yayasan IGM. Selain itu, pelaksanaan swab antigen ini juga didanai oleh kampus. Menurutnya, dengan pengetesan massal, bisa dilihat seberapa luas penyebaran virusnya. Ia berharap kepada semua yang masih beraktivitas di lingkungan Indo Global Mandiri harus betul-betul disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tim Liputan IGM TV.